What's up guys, welcome back to my channel. Kali ini gue upload video tentang Limbo lagi. Ya kalau gak salah ya, di episode kemarin kita udah ngelesain puzzle ya, yang lumayan sih, lumayan susah sih, tricky banget itu. Gue sampai ngitungin berapa detik yang dibutuhkan untuk objeknya itu bisa dilalui ya. Dan di sini kita nggak tahu nih, gue harus ngapain nih? Gue bisa ditarik ini. Oh, kalau ditarik, oh jadi kayaknya di depan itu kayak ada tombol. Dan kayaknya kita harus ini deh. Apa? Kita harus buru-buru naik ke atas sana ya. Tapi gimana ya caranya ya? Coba, hop, hop. Ah, kesalahan setrum. Nggak begitu caranya. Aduh. Kayaknya kayaknya kita harus momentum dulu nih. Ah, kena setrum. Bener gak ya? Kalau bisa kita taruh sini bisa gak? Kayaknya bisa nih. Bentar ya. Oke, kita naik. Jadi harus ada timingnya, kita lari. Ah, nggak keburu. Gimana dong ya? Eh, kita bisa dorong kayak begini dong. Oh, I see. Kayaknya bisa nih, guys. Ahap. Lari. Aman. Oke, aman guys ternyata, guys. Let's go. Karena ada apa nih? Di sini ada tombol. Kita bisa tarik. Apa yang terjadi? Lulu kok gue jatuh nih? Enggak. Apa sih? Gelap banget, woi. Gue nggak bisa lihat apa-apa. Loh. Oh, itu ada tangga. Terus ngapain? Ada listrik. Oh, kaget gue. Ada batu, coy. Ini. Oh, ada sesuatu di sini. Ini gue harus ngapain? Ini gue masih berputar. Ini kita harus ke atas ini apa? Enggak. Tersetrum. Mana boxnya? Ini suruh kemana? Udah gak berputar lagi kan ini? Oh, udah nggak berputar lagi, guys. Ini bisa kita dorong. Kita tarik coba. Ah, taruh di mana ini, masa? Coba lagi ya. Hop. Wah, nggak bisa cuy. Kita nggak bisa ke atas. Oke, di sini gue udah ngambil baloknya. Dan di sini gue coba taruh bawah. Hop. Ini gelap banget sih. Oh, terus hati-hati. Ah. Apakah benar jalannya ke sini? Ini di mana nih? Oke, kita dapat. Wah, apaan lagi nih? Aduh, tantangannya banyak juga ya. So, apaan tuh yang ngalir-ngalir? Air apa nih? Ini apa nih? Kita harus ke sana. Oh! Wah, brutal banget cuy dikasih senapan mesin gun cuy, gila. Gua harus ngapain? Oh, ada intervalnya kah? Oh, enggak cuy. Kayaknya kita sampai jauh banget. Ini bakal kena. Kita ke sini dulu, naik. Terus loncat, lari gitu. Kalau sambil loncat. Oh, enggak bisa sambil loncat. Kayaknya masih kena cuy. Coba gue coba cari tahu lagi ya. Hop. Wah. Nggak bisa cuy, nggak bisa diloncatin. Kayaknya nggak bisa dicoba, nggak bisa diloncatin ya. Tapi gue bakal coba lagi ya. Ah, sumpah. Nggak bisa. Mustahil. Terus ini yang di atas apaan coba? Apaan nih? Aduh. Ngeri banget. Ini berasap ya? Oh. Oh iya, gue ngerti. Jadi kayaknya
mesin gun yang ini harus kita hancurin, guys. Ah. Oke, satu lagi. Satu kali lagi kah? Kayaknya hancur nih satu kali lagi nih. Hampir kena. Nah, udah hancur nih kayak begini. Nah, akhirnya kita bisa lewat ya. Nah, wah gila, gue pinter banget anjay. Ih, gue jago bedah, gila. Terus ini kemana nih? Oke, itu tadi tantangannya lumayan lah ya. Gue gak kepikiran bakal harus kayak begitu cuy. Ini apa nih? Oke, tiba-tiba ini gravitasinya berubah gitu. Reverse gravitasi nih, kenapa nih ya? Coba nih apa maksudnya? Boxnya ngapain? Oh, nggak bisa. Kayaknya kita harus ke atas sini deh. Terus tadi di atas sana ada tangga. Gue coba lihat dulu ya, ada tangga tadi tuh buat apa ya? Oke, berarti kita butuh box ini. Kan nanti, oke, kayaknya bisa nih. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108. Gila, kaget gue cuy. Gue kira gue bakal kena timpa sama box ini. Nanti jadi limbo geprek lagi dong. Kita naik. Oke, di sini ada apa lagi? Apa yang kita butuhkan? Hah? Aman kan? Ini ada tangga. Tangga buat apa? Lah. Apa yang terjadi? Loh. Kok kita malah kesini, wait, buat apa cuy? Bentar ya. Kayaknya ada something nih. Ini kita harus kemana berarti? Coba nih gue kesiniin dulu, terus naik tangga. Emang ada apa sih? Gue penasaran guys, di sini emang harus ngapain dah? Loncat. Oh, pintu ini kebuka guys, tapi gimana cara naiknya? Oh, kayaknya pakai box yang di bawah itu ya. Oh, oke. Kayaknya gue ngerti deh guys. Kayaknya gue ngerti nih. Coba turun. Oke, kita dorong ini dulu nih sampai ke sini. Bisa nggak? Oke, salah. Harusnya sih bisa lah ya. Nah, ini kita lari ke sini. Boxnya kita ambil. Aduh, gue malah turun dong. Ngapain coba? Wey. Oke, kita tarik. Nah, akhirnya. Aduh, gue selalu melakukan kesalahan. Aduh, padahal itu dikit lagi selesai. Kenapa selalu salah gitu? Terus ini, kok gue masih bingung nih. Ini kenapa gue gak bisa naik ke atas itu ya? Hah? Ini gimana caranya? Kayaknya sih, kita harus naik ke atas boxnya gak sih? Hah? Kayaknya kita harus naik ke atas boxnya. Terus kita ancang-ancang. Terus kita Aduh. Ya. Tidak sengaja weh. Oke, kita dorong lagi. Aduh, brutal banget dah ini anti gravity-nya. Aduh, jadi limbo geprek. Padahal itu tinggal dikit lagi gue loncat. Ya, gue harus ngulang lagi dari sini.
Oke, berhasil. Itu guys, sumpah guys, tadi susah banget coy. Ini aja puzzle-nya, timing-nya gua harus pas banget ya. Dan di sini kita ada elevator ya. Ini gimana cara naiknya? Oi. Harus dipencet dulu kah? Naik. Oke, berhasil naik. Dan di sini kita ke kanan. Ke kanan ada apa nih? Oh, ada tangga. Ya. Ada mesin gun, cuy. Parah, brutal banget deh ini game. Ada yang pernah mainin ini game gak guys? Coba guys, kalian komen di bawah, ada yang pernah mainin Limbo gak? Kalian komen, bang, saya pernah main Limbo, bang. Nah, coba kamu komentar kayak gimana sih Limbo itu menurut kamu, apakah susah banget atau enggak? Kan di sini kayaknya sih, kayaknya kita butuh box yang di atas deh. Ini kita naik ke atas sini kali ya. Hop. Hop. Naik. Ada mesin gun. Gue gak nyadar. Ya. Gue gak nyadar guys kalau ada mesin gun. Oke, dan di sini kayaknya kita harus ke kiri deh itu. Soalnya kayak ada tempat begitu dah. Tunggu. Ya, gue belum naik, woi. Ditinggalin aja nih liftnya, parah banget ya. Oke, di sini ada ini. Oh, jadiin tameng. Kita loncat ke sini bisa nggak? Nggak nyampe. Kurang ke kiri apa? Sini. Up. Naik sini, loncat. Oke, nyampe. Dan di sini ada apa nih? Oh, ada cahaya. Cahaya apa nih? Oh, kayak mesin ya. Terus ini apa? Loh, ini apa nih? Oh, kita bisa mainin, cuy. Oh, kita bisa mainin nih. Gimana nih cara maininnya? Terus ini buat apa? Oh, gue tahu nih kayaknya. Kayaknya kita harus bawa box ini keluar dari tempat sembunyinya. Tapi gimana caranya? Kayaknya pakai timing lagi nih. Hop. Ah, nggak bisa. Tarik lagi. Udah di ujung, taruh sini. Hop. Oh. Ya, dikit lagi. No. Dikit lagi, guys. Bisa nih guys. Ayo guys, bisa nih. Gue bisa lah. Oh, gue kayaknya nemu cara yang lebih efektif dari. Oke, udah berhasil. Dan di sini gua harus ngapain ya? Waduh, itu gua try hard banget dan di sini udah tinggal 23 menit. Kayaknya penyimpanan gua masih bisa deh. Bentar ya. Udah 23 menit di sini, terus kita harus ngapain? Kayaknya kita harus bawa boxnya ke sana enggak sih? Oh. Si. I see. Gua tahu, gua ngerti. Nah, kita pakai
box ini dibuat nutupin mesin gun. Guys, gila guys. Gua udah record 20 menitan lah. Gua enggak tahu dah nih berapa megabyte file gua. Gua ngapain? Oh. Wait. What? Gua harus box-nya. Berarti gua enggak perlu ke kiri tadi dong, tapi ini apa nih maksudnya? Berarti box yang di kiri gunanya buat apa, cuy? Nah, kan gua bisa kayak begini aja. Hah? Buat apa sih? Kayaknya kita harus ke bawah sana deh, tapi boxnya yang tadi itu buat inian deh kayaknya, guys. Apa? Buat jadi pijakan di sini. Oke. Wah, gua tadi kesel banget anjir, kok gua ngapain ya buang-buang waktu di sini buat ngambil box beginian, gak taunya untung kepake, guys. Gak taunya tinggal ambil aja box yang ada di atas lift. Nah, terus taro di tempat itu. Waduh. Gila, gua. Wah, parah sih. Untung gua udah nyelesain aja nih iniannya. Wah, ini kayaknya butuh timing lagi nih. Gimana ya? Ini taro di sini, ini taro sini. Gua ngapain naik? Kayak begini, kita tunggu timingnya. Sekarang kayaknya naik. Hop. Oke, berhasil. Dan di sini kemana lagi nih? Ini apa lagi nih? Oke, ini apa ini? Apa nih? What? Gak tau udah ini apaan. Oke, dan di sini checkpointnya udah berubah. Oke, guys, mungkin videonya sampai sini aja dulu ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe my channel. Bye-bye.